tepatnya sore ini, Lesti Kejora melakukan gladi resik untuk tampil nanti malam dalam acara Indonesian Music Award atau IMA 2021. Gladi resik yang dilaksanakan oleh Lesti Kejora dilakukan di studio RCTI. Pemberian penghargaan Indonesian Music Award atau IMA untuk pertama kalinya digelar tahun ini. Acara tersebut secara khusus berfokus mengapresiasi sejumlah musisi dan karya-karya yang sukses dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas. Hal itulah yang membedakannya dibandingkan dengan ajang pemberian penghargaan lain seperti AMI Award atau lainnya. Malam puncak IMA 2021 akan digelar pada 6 Desember 2021 mendatang di Bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Acara pemberian penghargaan ini diselenggarakan hasil kerjasama RCTI dengan Langit Musik. Ada 12 kategori dalam Indonesian Music Award 2021. Masing-masing kategori memiliki 5 nominasi. Penentuan para nominasi di ajang ini diseleksi berdasarkan lagu dan penyanyi yang populer data stream Langit Musik dalam rentang waktu 2020 sampai 2021. Pada penghargaan kali ini, Lesti Kejora masuk dalam nominasi atau kategori Female Singer of the Year yang akan bersaing dengan 3 para penyanyi terbaik lainnya seperti Annette Delicia, Happy Asmara, dan Liodra. Kita doakan sama-sama semoga nanti malam Lesti Kejora akan membawa pulang dan memenangkan penghargaan tersebut.